Kita tengok dia dalam hadis Nabi SAW ni, maknanya bolehlah untuk perempuan dia melakukan iktikaf tapi dengan beberapa syarat dia dapat izin suami, di antaranya jaga dalam masalah wangi-wangi, jaga dalam masalah ikhtilat dia tidak berlaku percampuran. Ada hadis deh, bila mana Nabi masuk masjid, Nabi tengok ada satu tali di antara dua tiang. Nabi tanya sahabat, tali siapa dia ni? Dia kata ni ada tali Zainab deh. Bila Zainab semai malam, dia ngatuk, dia pergi tali tadi. Dia pergi di tali. Gagah di tali itulah. Nabi suruh rombok deh. Dalam hadis ni menunjuk kepada kita boleh juga perempuan, tapi dalam masa yang sama dia kena jaga deh. Ada masjid tidak berlaku ikhtilat dan sebagainya. Kalau di tanah Arab Ali Jumaah, kita tak sedar kehadiran perempuan dalam sembahyang Jumaah, tapi ada Jumaah perempuan ada, tapi kita tak tahu dia ada di mana. Ini di tanah Arab deh, sehingga pintu dia buat masuk, pintu laluan muslimah ni berlainan dengan pintu muslimin. Maknanya bukan daripada sebuah pintu tu masuk perempuan, masuk lelaki, tak. Dia pintu lain. Siapa setara tu dia orang jaga. Sebenarnya mazhab Syafi'i di antara jaga benda ni. Kalau kita boleh kaji balik awal lepas ke, dalam bab lepas berzikir apa semua, kan Nabi jaga. Nabi lambat bangkit daripada tempat semaya sebab Nabi nak suruh muslimat dulu tobik. Bukan sebab zikir Jumaah dah. Jangan salah faham hadis tu. Hadis tu ulama dalam mazhab Syafi'i bawa, dia kata Nabi duduk dulu lepas pada semaya tadi sebab nak suruh orang tina tobik dulu. Itu maksud dia. Okey, kita guna hadis ni ngan zikir Jumaah. Sebenarnya tidak. Ulama dalam mazhab kita pun tak sebut lagu tu. Okey. Baik. Jadi ada adat tadi kena jaga. Dan Nabi SAW, Nabi iktikaf ni pelbagai malam lah. Hak cakap Nabi buatnya 10 hari malam, ada 10 hari awal, ada start daripada 20 malam terakhir Nabi buat sebelum kewafatan Nabi SAW. Nabi iktikaf dah dari hadis Bukhari lebih kurang 20 malam di akhir usia Nabi SAW. Baik. Maknanya kita usahalah, ikhtiarlah. Mudah-mudahan seumur hidup ni boleh sekali kita iktikaf. Paling tidak. Kalau diamir, suasana iktikaf dia hidup ni semua. Sebulan sebelum Ramadan tu, dia orang dah hantar poster-poster di masjid tu. Dia orang dah bagi borel di masjid untuk pemberitahuan siapa-siapa dia yang nak sertai iktikaf, program iktikaf. Memang banyak masjid yang buat. Lebih-lebih lagi masjid besar lah. Deh, lebih-lebih lagi masjid besar. Cuma dia ada yurai lah. Yurai pun bukan yurai penginapan di masjid. Yurai setakat yurai untuk sahur dengan buka. Sebab bila sebut iktikaf ni, dia duduk di masjid start daripada hari yang ke-20 siapalah malam raya. Siapa malam raya berbalik? Lama. Jadi dia orang tak tobik, dia orang tak klik di rumah, dia duduk situ, dia bertumah situ semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Jadi bila mana memang orang iktikaf ni tak ada nak cara lah, nak masuk, nak apa tu semua. Jadi dia lantik pihak-pihak masjid ni, dia akan lantik beberapa orang tu akan masuk untuk menyediakan makanan kepada orang-orang yang beriktikaf. Cuma kena bayar lah. Ada bayar 20 ya, ada bayar 30 ya, tak mahal deh. 1,500 baru 30 riyal. 1,500 riyal yame lebih kurang 30 riyal. Maaf. 1,500 riyal yame dia 102 riyal setengah, 1,025 riyal. 100,5 kalau 1,500 25 maknanya berapa lagi jemaah? Lebih kurang 30 gitulah. 30 lebih sikit. Maknanya tak sampai 50 ya untuk makan minum sepanjang iktikaf. Jadi tu kan masuk ni ada, tu kan masuk dia ada. Kita ni cara duduk masjid, sembahyang sunat, baca Quran, zikir, doa, istighfar dan sebagainya. Itu kerja buat untuk orang-orang iktikaf.
tak got chat tu, dia iktikaf duk main handset. Mana? Zaman kita gitu handset ni tak ada lagi ni pintar ni. Dia ada telefon saja. Zaman hari itulah. Cuma learning ni, telefon canggih apa segala. Takut iktikaf duk layar YouTube. Mana? Penat kalah. Baik. Allah Akbar. Ujian ni semua. Dah. Iktikaf merupakan syariat yang telah lama dikenali sebelum Islam. Iktikaf ni adalah syariat hak dulu lagi sebelum pada Islam. Banyak kalau kita tengok syariat-syariat hak orang-orang dulu. Hak kita buat ni orang dulu buat dah. Contoh apa dia? Semaya, okay. Nabi Ibrahim doa, okay. Dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku ni muqimas salah, orang-orang yang mendirikan sembahyang. Ah, tu zaman Nabi Ibrahim, sembahyang ada dah. Cuma cara lagu mana, syariat dia lagu mana, wallahu a'lam. Dia daripada zuriat-zuriat aku juga, ya Allah, mudah-mudahan daripada orang-orang yang dirikan sembahyang. Kalau kita tengok puasa jelah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Orang-orang dulu pun dah disyariatkan dah. Dalam surah Maryam pun ada sebut ke, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Baik. Dan begitulah dengan iktikaf. Maknanya sebelum daripada kita disyariatkan, begitulah umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Dan kami perhatikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, dan kami perintahkan, iaitu bersihkanlah rumahku, iaitu Kaabah dan Masjidil Haram, daripada segala perkara yang dilarang. Gapun ya Allah lagi, Allah suruh supaya bersihkan, sucikan. Untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf, iaitu yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Baik. Ni zaman mana ni? Zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik. Seterusnya, hikmah pensyariatan. Setiap Muslim mesti mencuba dari masa ke semasa untuk menyekat hawa nafsu daripada segala keinginan yang diharuskan. Mengekang diri untuk mentaati Allah dan menumpukan ibadat kepadanya, supaya jiwa sentiasa patuh dan tunjuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni di antara hikmahlah pensyariatan iktikaf ni. Supaya apa dia? Supaya ada masa dia ni, kita ni hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tak capur bau dengan benda-benda dunia ataupun benda-benda lain dalam tempoh ni. Bahkan sentiasa mengutamakan keredaannya dan meninggalkan segala keinginan yang diharamkan dan kehendak nafsu yang memberi kemudaratan pada manusia. Ini kerana nafsu memang sentiasa mendorong seseorang ke arah kejahatan dan melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Maksudnya sesungguhnya nafsu manusia itu menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, maka terselamat daripada hasutan nafsunya. Nak tahu kita duduk peringkat mana? Kita duduk tahap mana? Dah? Kita duduk di antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan ataupun nak buat kejahatan tadi, Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Hak mana so? Ini maknanya kita masa-masa kita agak kalau kutip seru. Jadi kita ni duduk hak mana so? Di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tadi, sama ada kita berada di golongan pertama ataupun kita berada di golongan yang kedua. Dah. Surah Yusuf ayat 53. Kalau kita tengok learning, ramai orang kita iktikaf ni. Noh, di iktikaf di bukit, di gunung, di bukit. Cerita. Dah, duk iktikaf, duk tetap situ. Untuk apa dia? Nak cari harta. Ada tak ada lizmo? Beru. kalau tanya orang-orang sah-sah, sah-sah ngoro apa semua, dia tahulah cerita-cerita ni.
Oh, nampak dah mah, dia kata. Ha. Di ibadat semata-mata kerana bargaining. Ha, tak agak cetong waktu. Dia boleh waktu tapi tak ada apalah di sisi Allah. Sebab memang niat dia nak bagi tu. Ha, ni kena jaga molek dia. Dalam masalah iktikaf tadi. Baik. Bergelumai dengan perkara-perkara keduniaan akan menjadikan nafsu bertambah terbuka untuk menerimanya. Malah mencarinya dan jauh sekali untuk menghalang dan mengelakkannya kecuali mentarbiahkannya dengan sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Justru iktikaf disyariatkan semata-mata untuk menumpukan fikiran, membersihkan hati serta mendidikkan nafsu supaya dingin terhadap keinginan yang diharuskan. Seterusnya menjauhi segala yang bertentangan dengan dosa. Ini di antara hikmah. Maknanya bila kita ambil satu masa yang panjang dah untuk tinggal segala perkara-perkara keduniaan dan sebagainya, maka akan menyebabkan keimanan kita ni lebih utuh lagi. Bila mana ada dia gangguan-gangguan, bisikan-bisikan ataupun kita kata sini kehendak nafsu syahwat kita ni, maknanya paling tidak kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa dia? Supaya bila mana nak buat satu benda ia melanggar kepada apa yang Allah larang, maka kita akan mampu dia untuk menjauhkan diri daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya dia kata sini hukum iktikaf. Iktikaf ni sunat pada bila-bila masa pun. Ia sangat cumanya ia sangat digalakkan ketika mana berada di bulan Ramadan. Ketika mana berada di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 akhir. Sebab waktu ni lah paling banyak Nabi SAW beriktikaf masa ni. Namun iktikaf menjadi wajib bagi sesiapa yang bernazar melakukannya. Siapa dia bernazar? Jadi bernazar ni akan jadi jatuh ke wajib. Kalau dia bernazar sekian-sekian, aku nak beriktikaf sekian-sekian, maka akan jadi wajib atas dia. Maknanya kalau tak buat tu berdosa lah. Baik. Oleh yang demikian, hukum iktikaf terbahagi kepada tiga. Satu, sunat pada bila-bila masa sahaja. So, anytime. Yang kedua, sunat mu'akkad pada separuh akhir Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni, mu'akkad ni maknanya dituntut sikit daripada hak biasa-biasa ni. Hak tu lebih dituntut. Hikmah iktikaf sangat dituntut pada hari tersebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma bahasa Melayu, kalau Lailatul Qadar tak berapa nak sedap, dia sedap malai Lailatul Qadar. Malai Lailatul tu malai dah. Jadi dah apa? Malam-malam Lailatul Qadar. Jadi banyak dah pula malai Lailatul Qadarnya. Tak apalah, moga orang kita pahala gitu. Cuma dia pahala Lailatul Qadar tadi. Biasalah orang kita ni istilah. Istilah-istilah kita ni memang bisa sikit. Deh? Baik. Seterusnya, malam yang termulia dalam setahun, iaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1,000 bulan. Surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Ini bererti amalan pada malam tersebut lebih baik daripada amalan 1,000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jumhur ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Baik. Dia beruntunglah orang-orang yang boleh deh pada malam tersebut. Dia Nabi sebut dalam hadis ke, bila mana dia tak buat agak, maknanya tak ada gear dah untuk dia nya. Bila mana tak boleh malam Lailatul Qadar ni. Yang ketiga, wajib dikata sini sekiranya orang itu tadi bernazar. Ini tiga. Tiga kategori terbahaginya iktikaf. Satu, sunat bila-bila masa. Kedua, sunat mu'akkad 10 akhir Ramadan. Ketiga, wajib ketika mana ada mereka-mereka yang bernazar. Dia kata ambil bernazar 20 akhir Ramadan ni nak duduk masjid. Sekiranya parti hak ambil pilih menang. Mana? Kita boleh panggung diri ke?
apa benda sungguh. Mana? Baik, wajib lah jaga molek. Sebab tu nak nazar ni kena fikir masuk deh. Fikir masuk-masuk dalam bab nazar ni. Ya? Dego pakai? Pakai spender pun tak buat dego. La ilaha illallah tu aurat deh. Tidak ada, tidak ada ketaatan kepada Allah ni dalam bab maksiat. Hak tu kena beza. Maknanya kita ginilah, benda tu kita kena buat ataupun tidak. Kita kena bezakan adakah benda tu ketaatan kepada Allah ataupun tidak. Bezakan benda tu. Kalau ketaatan selekeh, kalau tak ketaatan, dia timbul lagi masalah. Perbahasa. Dia kena ada dak kafarah nazar. Ada dak kafarah nazar. Masalah sekarang ni masalah kafarah. Dia ada denda, dah. Untuk mereka yang tidak mampu ataupun mereka-mereka yang melanggar denda mereka. Dilanggar janji mereka. Dilanggar nazar dia tadi. Itu ada, ada perbahasan dalam masalah ni. Sebab itulah nak nazar ni, biar benda ketaatan kepada Allah lah. Bukan benda, bukan benda maksiat kepada Allah. Dah? Baik. Seterusnya, macam-macam orang kita ni menazar kerap gua tu lah, kerap gua ni lah Allah. Ha, balik gua baru ni mikir lah. Ha, gua nak kerap tak sih, nak kerap tak sih. Ha, penat ke Allah. Tak boleh mencederakan diri, tak boleh. Dah? Tak boleh mencederakan diri. Itu dosa lah. Deh? Baik. Cuma perbahasa laginya tinggal lagi kafar, kafarah. Bila dia tak boleh buat benda tu, maka kafarah. Kalau di Jum'ah nak tahu apakah denda dia, boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah. Pala 7-7. Ali Jum'ah tengok ayat bawah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ambil kira billaghwi fi aimanikum. Kau kita ni dia ada contoh. Mak, dia mau gimana dak ming malaikat dapat mak. Eh tak gi. Dak sungguh ya sungguh. Dak tobat tobat lillah. Kau tak gi. Lepas gua dia klik di rumah tu, ada eh kau belawak demo. Eh kau belawak ya. Tak sungguh. Hak tu tak pakar dah. Tu tak ambil kira hak tu. Walaki yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Hak Allah ambil kira ni bab supoh ni. Kau betul-betul dia itqad dalam hati dia. Bezo. Macam Arab lah. Orang Arab ni. Alah, Tuhan. Qasaman billah, dia kata. Aku bersumpah kerana Allah. Lepas tu dia kata, ada aku gurau, aku berlawak. Ada jenis ni ni. Cuma termasuk dalam hak tadi lah. Hak tidak. Hak tidak itqad tadi. Hak Tuhan ambil kira ni, hak betul-betul dalam hati dia ni. Oh sungguh-sungguh ni, hak ni ambil kira. Cuma bila mana dia tepuh supoh dia ataupun dia tepuh nazar dia, fa kafaratu, kafarah dia apa dia? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin, kafarah dia we makan 10 orang miskin. Au min satimatu ta'imun, ataupun makan ni hok lagu mana kita we kepada ahli keluarga kita, ataupun au kiswatuhum, kalau tak mampu nak nak we makan, boleh we pakai. Pakai tu ulama bahas lah, makan ni pak ulama masih lagi bahas dah. 10 orang miskin sore tu maknanya secupuk. Kalau secupuk kita tak habis nak makan seorang. 900 gram. Habis hari Jumaat makan seorang. Beras tak banyak 900 gram dan nak selok. Nak habis seorang. Sebab tu ada sebahagian ulama, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dia sebut, sebahagian ulama dia bagi ke maknanya secupuk tadi tu dalam 900 gram. Bila 900 gram tak habis makan seorang. Setengah kata dua kali jamu. Dah. Sehari tu dua kali makan, dua kali kenyang. Nak winis buah dengan secupuk tadi tu nak wisdom oleh. Dah. Kalau tak ada waktu, ulama bahar pula. Boleh we pakai kepada 10 orang. Pakai dalam erti kata hok boleh buat semayah bah. Maknanya menutupi aurat. Kalau tak mampu juga, puasa sebanyak 3 hari. Dah. Thalathata ayyam, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah juzuk 7. Jadi untuk orang hok tepuh sumpah dia ataupun nazar dia tadi, maka inilah dia punya aturan dalam
kita kata sini kafarah ataupun denda sekiranya mereka tidak mampu dan nak melaksanakannya. Baik, terpulihlah dari sudut tak ada kuah, tak ada kekuatan, dia ada tak ada pitih dah. Sebab nak makan ni berkait dengan wak, berkait dengan pitih lah, nak beli makanan, nak beli lauk apa semua tadi. Baik. Kemudian dia kata sini. Ya. Oh, itu masalah. Kalau dia setakat ambil supaya mula tak guru ayat, tak ada masalah. Kalau dia ambil ya kat supah, waktu masalah. Waktu masalah. Sebab memang parok tu. Tengoklah dia punya teks tu. Parok dah. Dia supah macam ni tak. Kata dia kata wabah ni babillah. Lalu macam mana? Berat tau. Kat supah. Dia supah bagi tu bagi betul ke bagi belawak? Soalan saat ini, orang yang bersupah lepas tu ada kemudaratan pada dia tu kalau dipakai orang lain, ada sebut gitu ke? Ramai juga dia tanya. Sebab dalam masalah ni memang dia bersupah untuk pakai satu parti, contoh dia ambil dipakai orang lain. Ini masalah kita takut terkena dengan dia bersupah tadi, orang tu takutnya dia langgar dah. So lepas tu makin diri pula. Sebab tu kita kata kalau hok mula Tok Guru ni Aziz sebut ni, sebab benda tu tidak terikat dengan supah. Hok tu tak terikat. Dah. Orang kita ambil lah. Dah apa minyak dan sebagainya. Tapi tidak terikat dengan supah. Sebab kita ni klik ngundi dan sebagainya. Cuma hok lagu tu alijum Allah Taala alam. Kita takut benda tu makin tua. Dah. Supah dengan lagu tu. Lebih-lebih lagi sekiranya dia ni pakai selain daripada apa dia sebut tu. Kalau dia pakai sebut tak ada masalah, dia pakai lain. Tak perlu kita sebut lah parti mana-mana. Cuma nak kata hak dia buat tu pun wallahualam lagi. Ramah hak tepih pun ada. Hak mengaku kita tak dengar, cuma hak tepih ada. Cuma wallahualam dalam bab tu. Baik. Sebab dia lafaz tu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sebab sekarang ni sebab dia ambil benda tu. Dia ambil benda tu memang dia sebut. Dia ada teks dia. Oh, dia ada teks. Memang dia ambil kertas. Bahawa hamba ambil piti sekian-sekian, dia hamba akan pakai hak ni. Sebenarnya kita tak bincang masalah jumlah. Sebenarnya kita tak bincang isu jumlah. Kita bincang tu masalah sumpah. Dah, kita bincang tu masalah sumpah. Sebab tu kalau hari Jumaat tanya kita benda ni, baik tak ayah kat sumpah. Itu lagi baik. Kalau memang dalam diri kita dah ada satu parti selain daripada parti tersebut kita nak pakai, baik tak sambil. Itu lebih baik. Kalau memang kita nak pakai dah tu, itulah pilihan dulu kini selamanya. Selakilah. Slogan tu kena ada. Mana? Dulu kini selamanya. Itu selekeh. Tapi kita ada masalah learning. Contoh nak pakok. Ni, biru muda. Mana? Janji dengan biru tua. Ni jeng. Sebab tu kita kata sini, kalau warna terkena, dengar apa pilihan kita, selekeh. Kalau tak kena, baik tak usah. Baik tak usah. Sebab berat terlajuk. Kalau setakat dia supoh tadi, setakat dia supoh, wajib eh. Ambo akan pakai hak ni. Dia ambil. Kemudian dia tak pakai hak tu. Hak tu tak ada masalah lagi. Dia langgar supah saja. Dia langgar supah, kafarah dia tadi ya. Gapo dia kafarah dia tadi? We makan 10 orang miskin, kemudian ataupun we pakai 10 orang ataupun puasa 3 hari. Masalah sekarang ni dia supah tadi, lepas tu ada tidak ada lafal anak atas tu. Ada ke tak? Ada lafaz laknak tu. Hak gerungnya hak tu. Oh, hak laknak tu gerung. So dia sopan dengan nama Allah, kedua laknak atas dia. Kalau dia pakai hak lain. Itu 10 ribu tak tahu eh. Kalau kita nak pakai hak lain je bui. Tak tahu eh. Sebab ni masalah laknak. Laknak ni kita kena faham. Maksud laknak ni apa dia? Maknanya kita ni jauh daripada kebaikan. Al-bu'd 'anil khair. Kebaikan yang sepatutnya dekat jadi jauh. Ni maksud anak ni. Kita kena faham molek. Cuma kita rusing.
Bila benda ni berlaku, dijelaskan benda ni selepas pada mengundi dia. Orang-orang yang langgar supuh tak ada. Dilanggar, kafarah dikena. So, hok takut sekalinya lah, la'nat. Hok tu pada takut sekali. Sebab itulah, dalam masalah ni kita lebih kepada, kalau hok kita berjanji, bertepatan dengan pilihan, selekeh. Tapi kalau sebaliknya, tak ada masalah lagi. Dilanggar supuh, masih ada pilihan. Tapi kalau dilanggar supuh tadi, dalam erti kata la'nat, ini masalah. Ini masalah. Jelah hari Jumaat dah. Maknanya sini kita tak bicara atas nilai jumlah tadi. Sebab orang kita, moga WPTH ni, 50 ya tu, besar dah bagi orang kita. 50 ya tu besar. Jadi kalau kena 100. Kek orang yang klik baru ni perwi 200. Tak kek lah, hopso pohok ni, ni. Wi setara tu dah banyak lagi. Hok binja. Allah Akbar. Lafaz dia ke mana lafaz? Masalah lah ni lafaz. Situlah hok, hok. Allah Akbar. Sebab tu kita kata sini hari Jumaat. Maknanya benda-benda ni ni kena fikir molek. Dah. Benda-benda ni kita kena fikir molek dari sudut agama, dari sudut agama. Dari sudut agama. Hok buat pun Allah Akbar. Siapa setara tu? Paksa. Saya rasa macam-macam kita dapat. Allah Akbar. Hari Jumaat dah lepas dah, kalau dia pakai hak tulah tak ada masalah, dia pakai hak lain. Dia langgar supah kafarah. So lagi tanggung dalam masalah la'nat tadi. Doalah kepada Allah. Moga lepas dah, mungkin hak buat pun tak tahu, bukan hak buat, hak je terima tu tak tahu. Mungkin. Kita letak gitu jelah. Nak kata lagu mana dah, berlalu-berlalu dah. Minta keampunan daripada Allah atas kejahilan dia dan sebagainya. Maknanya lepas-lepas ni mudah-mudahan benda tu tidak boleh. Tidak boleh atas orang yang nak ambil pitih tak ada. Allah, siapa setara tu deh. Baik. Seterusnya hari Jumaat. Dia kata sining wajib sekiranya bernazar. Baik, syarat sah iktikaf. Dia ikut habis malam ni. Sah iktikaf dengan dua syarat. Yang pertama niat. Berniat pada permulaan iktikaf, iaitu berniat berada di dalam masjid selama tempoh yang tertentu dengan tujuan beribadat kerana melaksanakan sunnah. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid dengan niat keduniaan atau tanpa sebarang tujuan, maka perbuatan itu tidak dianggap i'tikaf dari segi syarak. Dia tidak dianggap. Maknanya niat kita ni lah kena betulnya. Dah mari masjid, duduk dalam masjid semata-mata kerana Allah dalam tempoh sekian-sekian. Baik. Kedua, berada di dalam masjid dalam tempoh yang dikira iktikaf pada anggapan umum. Termasuk juga dalam syarat ini ialah syarat-syarat harus tinggal di dalam masjid, iaitu suci daripada janabah. Takut kita iktikaf ni mimpi. Dek, mimpi naik boleh. Kena tubik lah. Dek, mandi dan sebagainya. Kemudian masuk. Kemudian suci daripada haid, nifas dan tiada sebarang najis pada pakaian dan badan yang boleh mengotori masjid. Batal iktikaf seseorang yang keluar daripada masjid tanpa sebab. Saja tubik deh, tubik pada masjid ni boleh menyebabkan terbatal dia punya iktikaf. Terbatal dia punya iktikaf. Namun iktikaf tidak batal sekiranya dia keluar bersebab. Bapa tubik gimana tu? Nak pergi beli air. Selekeh lah. Ataupun tubik di rumah. Orang tina tak kena bawa kereta. Anaknya demai. Anak demai di rumah. Kata abis anak demai ni 2-3 hari dah ni. Terpaksa klik lah. Tak ada masalah. Itu dipanggil bersebab atas keperluan. Baik. Ni, ada tua meninggal. Tinggallah. Gila. Itu keperluan. Kalau tidak keperluan, ni kalau main, tobik masjid, duduk atas pelana motor, bobe. Lepas tu masuk, lepas tu tobik. Kalau ni kena jaga molek. Baik. Kemudian dia kata sini, serta masuk semula ke dalam masjid, ia dianggap sama hukumnya dengan iktikaf yang berterusan untuk orang yang berkeperluan. Ada masalah dia kena balik, dia pekelik, dia tinggal, dia sesahab dia, lepas tu dia bagi semula, maka orang ni dikira iktikaf berterusan. Sunat berpuasa ketika beriktikaf, walau bagaimanapun ia tidak menjadi syarat untuk mendapat pahala sunat iktikaf itu. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi."
orang yang beriktikaf tidak wajib berpuasa kecuali dia mewajibkannya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Maknanya iktikaf ni tak wajib untuk kita puasa, melainkan boleh Ramadan lah. Dia 20 hari, 10 hari. Baik, kita masuk dalam bab iktikaf orang-orang yang bernazar pula. Seseorang yang bernazar beriktikaf dalam tempoh tertentu secara berturutan, maka tidak harus keluar daripada masjid kecuali sebab yang perlu. Seperti nak buang air kecil, wuduk dan seumpamanya. Tidak haram keluar masjid disebabkan keperluan tersebut dan iktikafnya juga tidak terputus. Ini untuk orang bernazar. Sebaliknya, haram dia keluar tanpa sebab yang perlu. Untuk orang bernazar beza dengan orang sunat. Orang yang iktikaf, niat sunat ataupun dengan sunat mu'akad tadi berbeza dengan orang bernazar ni. Orang bernazar memang tak boleh tubik saja, tubik berdosa. Sebab dia wajib. Kalau orang sunat tadi, dia tubik saja, batal. Tapi tidak dapat dosa. Itu beza. Sebab tu orang bernazar ni kena beringat. Orang-orang bernazar ni kena beringat. Kan Nabi sebut dalam hadis dan sebagainya. Banyak hadis Nabi sebut. Nazar tidak mengubah sesuatu apapun dan sebagainya. Dan nazar ni Nabi kata benda yang keluar daripada orang yang bakhil. Dia nak boleh, dia boleh untuk buat kebaikan. Tapi dia letak syarat. Tuhan wik dia, Tuhan penuh syarat dia, dia akan buat satu bentuk ibadat. Jelas hari Jumaat. Seolah-olah dia nak buat ibadat tadi, dia letak syarat Allah penuhi kehendak dia dulu. Sebab tu Nabi sebut nazar ni adalah daripada mereka-mereka yang bakhil, daripada orang bakhil. Baik, cuma kalau dia menazar wajib buat lah. Tak tahu apa hukum tu, dia kena wajib buat. Melainkan tak ada arah dia nak buat dan sebagainya, barulah timbul isu kafarah. Baik, kemudian sebaliknya haram dikeluar tanpa sebab yang perlu seperti bersiar-siar atau sebarang perbuatan yang tidak mustahak. Iktikaf juga terputus dan wajib memulakannya semula. Baik, kena start balik iktikaf. Siapa setara tu? Ini untuk orang-orang yang nazar. Seseorang yang bernazar beriktikaf ketika mana sedang berpuasa, maka dia wajib meneruskannya. Ini adalah cara iktikaf yang afdal. Dan apabila bernazar cara yang demikian, maka dia wajib melakukannya. Baik. Seorang yang bernazar iktikaf di masjid yang tertentu, maka dia tidak terikat beriktikaf di masjid tersebut. Contoh, sebab kita ni ahli Korea Masjid Amin, ambo bernazar untuk contoh lah ni. Takut guna kita pula. Baik, contohnya dia kata ambo bernazar boleh projek iktikaf di Masjid Amin 15 malam. Contoh dia niat. Jadi bila tengok-tengok memang dapat projek tadi, maka dia wajib untuk iktikaf. 15 hari itu cerak dah. Tinggal lagi adakah wajib di Masjid Amin. Baik. Maka dikata sini, seorang yang bernazar beriktikaf di masjid yang tertentu, dia tidak terikat beriktikaf di masjid tersebut. Tak terikat. Tak terikat. Malah sah beriktikaf di masjid lain. Dia ubah angin. Dia kata tak sia-sia ni. Kita tukar angin, amal nak iktikaf Masjid Muhammad di contoh. Baik. Maka dikata sini, sekalipun masjid yang ditentukan itu lebih utama daripada masjid yang lain, seperti Masjidil Haram. Sekalipun dia iktikaf tadi Masjidil Haram, tapi dia rasa tak ada nak buat dan sebagainya, dia nak tukar pergi masjid lain, boleh. Walau Masjidil Haram, tapi dia kata tak apalah, aku nak Masjid Kubah dah. Dia pun duduk di Masjid Kubah. Maka hukum tu boleh. Dengan syarat wajibnya apa dia? Iktikaf selama 15 hari, waktu tu wajib. Baik. Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Apabila dia bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid yang tertentu antara tiga masjid tersebut, maka dia wajib beriktikaf di dalamnya. Kemudian dia kata sini, baik. Baik, dia kata sini, melainkan tiga masjid hari Jumaat. Melainkan tiga masjid. Sekalipun masjid yang ditentukannya itu lebih utama daripada masjid yang lain, kecuali tiga. Kalau dia niat hak tiga masjid ni, maka dia wajib untuk tiga masjid ni, kecuali tiga masjid ni. Apabila dia bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid yang tertentu antara tiga masjid tersebut, maka dia wajib untuk beriktikaf di dalamnya. Ini kerana kemuliaannya yang lebih dan pahala beribadat di dalamnya yang berganda. Akan tetapi,
Masjidil Haram boleh menggantikan tempat kedua-dua masjid yang lain, dan tidak boleh sebaliknya. Contoh, dia niat untuk Masjid Nabi, dia bertukangi, dia berasa nak buat di Masjidil Haram, maka boleh. Tapi kalau dia niat untuk Masjidil Haram, dia tak boleh nak tukar pada dua masjid lain tadi. Dua masjid lain tadi tak, tak boleh. Begitu juga Masjid Madinah boleh menggantikan dengan Masjid Al-Aqsa, dan tidak juga sebaliknya. Ning dia nak cerita tingkat test sebenarnya. Dah. Nabi sebut kan dalam masalah tashaddur rihal illa fi thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil wa Masjid hadha wa Masjidil Aqsa. Tingkat-tingkat masjid tadi. Pertama Masjidil Haram keutamaan. Kedua Masjid Nabi, ketiga Masjid Aqsa. Adab-adab ketika mana beriktikaf. Dia kata orang yang beriktikaf sunat membuat amalan yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya gapo dia buat ni? Sebab iktikaf ni 10 hari dah. 10 hari 10 malam duduk masjid. Jadi gapo dia buat? Pertama dia kata sini, sunat dibuat amalan-amalan dalam bentuk mentaati perintah Allah. Seperti mana zikir, baca Quran, semaya sunat ataupun buat daurah, tak siwi boring ke. Yalah zikir start daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke subuh. Puah kala. Maknanya AJK masjid berusaha lah untuk buat program deh. Daurah kau contoh. Kita perhabis baji dalam tempoh ni. Ah contoh. Ataupun kita buat kelas tajwid Quran. Kelas perbaiki Quran. Boleh, ada masalah. Itu termasuk daripadanya. Baik. Ataupun nak buat kursus nikah contoh. Ah boleh. Selekeh termasuk. Ya. Baik tidur. Dari masalah zikir apa semua tak ada lah. Gia dia tidur je lah. Sebab sini iktikaf dalam erti kata beribadat sebenarnya. Dah. Dalam erti kata beribadat. Kerama guna istilah poso ni banyak tak banyak pahala, tidur pun boleh pahala. Jadi menyebabkan orang dia tidur. Quran boleh buat, dia tak si baca. Zikir boleh, dia tak berzikir. Doa boleh, dia tak doa. Semaya sunat-sunat, dia tak buat. Masalah lah. Tak apa, kita itikaf masjid tidur saja pun tak apa. Apa nak dia jadi bertukar tu? Sebab itikaf sini melakukan perkara dari ketaatan kepada Allah. Kalau dia tidur, saya tak cakap dah nak tidur. Selekeh tu tak ada masalah. Jangan siapa tidur dia ni, mari sini nak tidur, kau nak iktikaf. Jangan siapa orang tanya lagu tu. Cuma tak ada orang tanya, tapi nak ceritanya, kalau siapa balik soalan, tak dipenat lah. Baik. Seterusnya dia kata sini, ini kerana amalan itu lebih sesuai untuk mencapai tujuan iktikaf tu tadi. Sebab Nabi mari masjid ni untuk ibadat. Oh tu lebih sesuai. Nak raya, kalau soalan tak ditidur, boleh. Tapi dia tu lah. Dia ibadat tadi. Sebab itu tujuan dia. Nombor dua, walaupun larangan tak ada, tidur larangan tak ada, beriktikaf serta puasa adalah afdal dan lebih sempurna, lebih mampu menguasai keinginan nafsu, menumpukan fikiran dan membersihkan jiwa. Rupanya pengarah kitab kita sebut kalau kita puasa tadi sebab kekengih hawa nafsu kita tadi. Maknanya kalau tak puasa ni duduk sementara enggak ada makanan belakang, puak duduk sementara, puak duduk sementara, puak duduk sementara, puak kenyang jenengah lah. Duh. Jadi bila puasa ni kekengih hawa nafsu dengan makanan pun tak ada nak makan, lepas tu nak buat benda-benda lain pun tak ada. Jadi kita ni sebab jadinya bila mana dalam keadaan puasa, kita lebih mudah dalam bab ketaatan kepada Allah. Sebenarnya sebab lagu mana kalau bila mana kita kenyang ni, nak buat ibadat ni agak berat. Nak buat ibadat ni agak berat bila kenyang. Bila kita puasa, bila kita lapar dan sebagainya, sebenarnya lebih ringan. Baik. Ketiga, beriktikaf di masjid yang didirikan solat Jumaat. Ini ada perbahasa. Hak ni ada perbahasa hari Jumaat. Mudahlah kita sebut. Kalau kita tengok dia dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia ada sebut benda ni. Imam Syafi'i pun ada bagi pandangnya. Cuma tinggal lagi persoalan timbul. Sebab dia sebut kena ada Jumaat, sebabnya kita kena tubik daripada masjid untuk pergi semaya Jumaat. Tapi sebenarnya semaya Jumaat itu lebih dekat kepada wajib ke tidak semaya Jumaat?
wajib untuk keluar. Sebab tu kalau kita tengok di antara pandangan yang banyak dalam mazhab Syafi'i, contoh Imam Syafi'i sendiri, contoh Imam Al-Mawardi, di antara contoh lagi Ibnu Hajar Al-Haythami, dia sebut dalam masalah ni boleh deh untuk buat di masjid-masjid selain daripada masjid buat Jumaat, dengan syarat pastikan bangunan tak diwakaf. Ha, tu syarat dia. Kalau buat balasah adab ni, tanda hamba ni hamba tak wakaf saja buat tempat semayang, ha, tu kena beringat lah. Kau tu kena tahu dia punya status. Maknanya nak buat tempat iktikaf tadi, kena tahu status tu lagu mana. Sama ada tanah tu dah diwakafkan ataupun ataupun belum. Kerana ini di antara syarat yang perlu kita kita jaga. Baik. Kemudian, maknanya contoh, buat iktikaf di masjid kita, kita anjur 10 akhir sini, nak pergi semayah di masjid Paya Bembek, kau nak pergi semayah di masjid Cerai, kau boleh. Sebab itu kewajipan untuk ditubik. Cuma, selesai keperluan dia semayah Jumaat tadi, klik lah. Klik teguh. Baik. Kemudian, jangan bercakap-cakap kecuali perkara yang baik. Ha. Jangan kecek melainkan benda-benda hok, molek, comel dan sebagainya. Jadi, jangan kita ni memaki, mengumpat, ngacung, dia berbual-bual perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ha, jadi, masuk itikaf ni tidak sepatutnya lah. Dia buat benda-benda yang tidak berfaedah. Takut ada itikaf masjid, dia main angry bird. Mana? Iu, bunyi. Kata mana pula ni? Ha, penat lah. Baik. Seterusnya, di Jum'ah, makruh itikaf. Makruh berbekam di kepala dan badan yang terjamin tidak mengotori masjid. Akan tetapi hukumnya haram jika perbuatan itu dikhawatiri akan mengotorkannya. Maknanya hukum dia makruh. Sebab tak sesuai lah. Kita nak bekam ni sedekah di mas, sedekah di masjid. Masjid ni rumah ibadat Allah. Dia rumah Allah, tempat ibadat. Dan masjid ni kita kena jaga. Deh, dalam erti kata memakmurkan masjid Allah ni jaga kebersihan. Jadi darah ni termasuk daripada kotore-kotore. Jadi tidak sepatut, tidak sepatutnya. Baik. Banyak perbuatan kerja-kerja sambil eh, sambil mengait benar, jahit dan lain-lain. Oh, takut ada buat part time. Mana? Part time. Lain ke perkhidmatan online. Dok. Tak jadi itikaf dok dalam masjid rupanya dok mesti bagi. Kawan ni bank dia transfer, kawan lain pun dok main atas nombor tracking apa semua. Oh, tak itikaf mana ni kita ni? Dok nampak buat projek jelah masuk nak raya dengan tak. No. Baik. Lah ni tak nampak dah ngait dalam masjid ni, dia ngait handset ni. Gede. Baik. Perkara yang merosakkan iktikaf. Pertama, bersetubuh dengan sengaja sekalipun tanpa keluar mani. Ha, sebab ayat Quran tadi jelas. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Maknanya siapa dia setubuh, rosak dia punya iktikaf dia. Sementara perbuatan yang lain seperti bersentuhan dan berkucupan, ia tidak membatalkan iktikaf kecuali apabila keluarnya mani. Ha, tu kena jaga molek. Nombor dua, keluar masjid dengan sengaja tanpa sebab yang perlu. Ke kita ni nak buat dalam masjid tak sedap, jadi luar masjid sedap dibuat. Dia tobek luar 2-3-4 orang, bobe. Ha, ni kena jaga dah. Kemudian murtad, mabuk ataupun gila, kerana semua amalan ini dah tidak diterima oleh Allah. Yang terakhir, haid dan nifas, kerana kedua-duanya menghalangi seseorang berada di masjid, maka ia terbatal. Deh? Namun begitu orang yang berniat iktikaf sunat, maka harus memutuskan iktikafnya. Maknanya di ayat boleh kalau dia nak mutuh iktikaf dia, kalau nazar tak boleh. Ini beza dengan nazar. Iktikaf nazar dengan iktikaf sunat dengan sunat mu'akad. Maknanya hak sunat dengan sunat mu'akad, dia boleh untuk memutuskan iktikaf dia dan keluar masjid pada bila-bila masa yang dikehendaki. Setelah keluar masjid, dia hendaklah memperbaharui niat iktikafnya apabila masuk semula ke dalam masjid. Dah? Wallahu'alam. Baik. Untuk seterusnya hari Jum'ah, boleh tanda sini haji dan umrah. Hak ini insyaAllah kita sambung semula. Hak ini kita sambung lepas raya lah, sedang molek dengan nak masuk gerbang ke dengan ibadat haji ni, kita start semula lah insya-Allah. Ada soalan hari Jumaat? Ya, selekeh. Apa beza dia Ustaz segi pahala ke ataupun ke sebagainya lah, kita beriktikaf nanti ataupun kita buat seorang di rumah pada malam? Apa beza yang anda buat? Apa beza? Masjid ni rumah Allah.
Mari masjid tu boleh pahala dia. Di rumah dah buat ibadat baru ada pahala. Jelas. Hak tu beza masjid. Kena habis sebut ke? Okay? Orang-orang hati terikat di masjid dan sebagainya. Orang hak mari masjid, hak jalan, jalan masjid boleh pahala dia. Di rumah dah. Di rumah kita buat baru ada. Di rumah kita buat baru ada. Tak buat. Tak ada apa. Selagi mana kita duduk rumah tak ada. Masjid kita mari tu dah boleh pahala dah. Itu di antara perbezaan. Cumanya ada masa dia buatnya amal-amal sunat dia gini mudah kita faham. Daripada sebab gini, sebab nampak sekarang ni persoalan iktikaf di rumah dia di masjid. Dia sebenarnya masjid ada amal khusus dia dah. Rumah ada amal khusus. Kalau kita nak buat, kita nak bincang 10 akhir daripada Ramadan, sebenarnya perkhususan dia masjid. Tak timbul itikaf di rumah. Itikaf ni masjid. Hak di rumah, kalau kita nak buat ni dengan memperbanyak sembahyang sunat ada. Sembahyang sunat, maknanya sebelum daripada masuk 10 akhir tu, kita nak banyak amal sunat di rumah selekeh. Selekeh. Sebab hak lain, kalau kita nak ambil, contoh, bila mana masuk Ramadan, kita nak bezakan di antara di rumah dengan masjid dalam masalah ni, dalam masalah buat ibadat. Dah? Sebenarnya tak kena sebab kita dah ada peluang untuk buat di rumah. Banyak. Cuma bila timbul isu iktikaf di masjid, kita ambil untuk perbandingkan dengan rumah. Sedekah rumah dia ada masa dia ada. Khusus 10 akhir ni memang khusus untuk khusus untuk masjid deh. Khusus untuk masjid. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi jemaah? Ya. Oh, termasuk untuk orang perempuan juga. Cuma syarat dia lebih banyak. Di antaranya izin suami. Ayahnya hanya di rumah nak masuk. Dok, kau baik jadual. Mana? Dah. Jangan rusing dah. Muslimat di rumah. Dia makan ni. Dia, kalau dia uzur tak boleh puasa, boleh pahala. Orang tina duduk rumah, dia boleh pahala. Dia sedia jamu untuk sah. Untuk buka. Ha, cuma ada setahun yang malah tak ambil peluang. Itu masalah. Anda lalu, kan? Okay? Duduk bilik uzut, pakat tak bangun, tak tolong mak. Tak ada dia. Tapi sebenarnya pahala tu ada. Menyiapkan menu sarapan, deh, untuk sahur dan juga berbuka. Besar fadilat. Fadilat ada besar. Sebab tu kita kalau wijate boleh tolong untuk menyediakan, okay? Deh, untuk buka puasa dan sebagainya. Pun comel lah. Itu comel. Seterusnya di Jum'ah, di antara pahala besar bulan Ramadhan ni, bimakir. Dah. Di antara pahala besar bulan Ramadhan ni, bimakir. Bimakir. Jamu orang buka puasa. We were khemur. Dah. Letak khemur di masjid. Nabi sebut ke dalam hadis. Dah. Bila mana kita ni, we orang untuk buka puasa, walaupun dengan sebiji tamar. Maka pahala, kita boleh. Seperti mana orang puasa boleh. Dia pahala dia tak kurang. Jadi kita kata sebenarnya, learnilah peluang. Deh, peluang yang begitu besar. Berkebetulan kita duduk sehari dua lagi ni nak masuk bulan Ramadan. Jadi kita ambil peluang lah. Untuk jadi supaya orang India. Lagi mana orang India ni? Mula Tok Guru cerita, okay? Tok Guru ni Aziz mula-mula dia sampai di India. Dia cerita dalam kuliah dia. Dia kata ambil pening tengok Pok India. Pelik. Bapa? Sudah dia orang semaya fardu. Dia berzikir sendiri-sendiri. Dia pun cuek gudia sebelah. Dia tukar tepat. Maknanya kita semaya sunat sini, go kita ni semaya sini. So dah berzikir siap apa semua, cuek mak mu semaya sini, aku semaya situ. Dia pun tukar tepat. Tok Guru kata, gua anu duk main tukar-tukar gini ni. Tok Guru tanya. Tok Guru kata, "Dek, bak apa tukar ni?" Jadi sayang Tok Guru ni jawab, dia kata, "Bila aku buat ibadat ni, aku nak banyak tempat lagi jadi saksi untuk aku." Allahu Akbar. Maknanya dia panggil apa dia? Cerdik. Dalam erti kata sini, dia nak banyak pahala tadi, dia memperbanyak ke tempat solat dia. Semaya fardu dia sini, semaya sunat dia tempat lain. Ini orang India. Sebab tu kita kalau boleh jadi serupa dia untuk perbanyak ke amalan. Cuma orang kita ni dia stay minat tempat tu. Dia tak sejadah situ. Subuh, zuhur, asar, ghari, isya, sunat pun situ juga. Kita kena jadi supaya orang India tadi. Jadi bila peluang Ramadan mari, Allah Subhanahu Wa Taala lipat ganjaran pahala start daripada
Lagu mana? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata 10 sehinggalah kepada 700. Sehingga lebih lagi daripada tu, pahala Allah sedia setiap kebaikan yang dibuat oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan supaya kita ni banyak bersedekah, dan banyak berdoa, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beri makan dan sebagainya, insya-Allah untuk akhirnya hari Jumaat, ya. Makan ni agak mewah. Makan ni mewah hari Jumaat deh. Baik. Lagu mana? Bila mana piti ada banyak, deh. Tak ada masalah hari Jumaat. Makan ni kita kata sini mewah dalam erti kata mungkin lauk sedap lah, tapi tidak bazir. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Nabi hok Nabi suka ke apa dia? Ha, Nabi suka ke dia? Oh, kambing. Keinginan dia ada. Sekiranya berkemampuan untuk nak mewah sikit. Sebab kita mari buka masjid sekali pun tak ramah. Okay. Satu saf gitu je lah. Jadi kita buat iftar, duit kita ada banyak lebih, nak beli kambing apa semua. Contoh buat lah. Cuma jangan sehingga benda tu membazir. Maknanya AJK perlu bijak lah. Sebab kita sekarang ni nak lari dalam masalah bazir. Deh, sebab bila mana kita bahagia penyediaan makanan ni, kalau kita tengok, sebab kita beli ni, dia tak beli lepas buka, dia beli tu lepas asar. Bila beli hari Jumaat, tengok gapo dia tu sedap belako, semua sedap. Mula-mula bazar Ramadan, beli, lepas pada buka dipanggil bazir Ramadan. Hak tu tak sih. Maknanya kalau setakat untuk makan dengan lauk yang kita kata agak mewah sikit, tetapi memang AJK buat apa, bawa sedemolek, tidak membazir, itu tidak ada masalah. Hak tak sih sekarang ni takut jadi bazir. Banyak makanan tak ada, akhir sekali masuk dari atas apa. Inilah hak tak sih. Ini hak kita kena jaga. Mewah itu boleh. Dan dalam masalah untuk berbuka puasa tadi, asalkan jangan membazir. Dan wallahu'alam. Ya. Hadis tuan tak ingat dah, tuan kena cek balik. Hadis tuan tak ingat. Dalam bab iktikaf, hadis keutama iktikaf, sebab dia tak bawa sabuk sini. Tuan cek baliklah semula, insyaAllah. Semula ada, insyaAllah nak sebut semula. Wallahu'alam. Untuk akhirnya hari Jumaat, selamat berpuasa lah. Dah, mudah-mudahan puasa kali ni, maknanya kita berusaha lah untuk meningkatkan amal ibadat semampu yang mungkin, insyaAllah. Dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesihatan tubuh badan oleh Allah. Dah, kekuatan kesihatan tubuh badan oleh Allah untuk kita guna peluang yang ada tadi, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mahu daripada diri saya sendiri. Aku qul hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.